Kelas 8 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 256, yaitu bagian B, menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nomor 1, apa yang memotivasi Galang untuk bekerja keras? Nah, ini udah saya coba jawabnya ya. Nah, ini dia. Nomor 1 itu yang memotivasi Galang untuk bekerja keras adalah usaha yang dibuat oleh karakter utama di cerita. Ya, di cerita. Jadi pertanyaan jawaban ini berdasarkan dari percakapan ini mereka ini ya di halaman 255. Nah, itu dia. Nomor 2, siapa yang berpikir bahwa dia atau ya dia laki-laki atau perempuan tidak bagus ya, tidak bagus dalam segala hal pertama kali. Ya, yang berpikir seperti itu tentu si Made ya, si Made. Nomor 3, apa yang disampaikan oleh si Made terhadap si Galang. Nah, dia menyampaikan dia setuju bahwa cerita tersebut juga memotivasi dia. Jadi itu di sini artinya juga ya. Nomor 4, kenapa Made mengatakan seperti itu terhadap si Galang? Nah, nomor 4, dia dulunya tidak pasti atau tidak yakin tentang apa yang tidak bagus ya, apa yang dia yang motivasi apa yang dia punya. Nah, tetapi akhirnya dia tahu bahwa dia baik atau bagus dalam permainan bola basket. Nah, itu dia. Nomor 5, what do you think, apa menurut kamu Galang bagusnya apa? Maksudnya hobi si Galang ini bagusnya apa? Yang biasa dilakukannya sehari-hari. Nah, dia yang bagus si Galang ini adalah fishing atau memancing. Nah, kenapa? Karena dia sudah pernah mengajarkan Monita bagaimana untuk memancing itu dengan baik. Nah, itu untuk worksheet 5-7. Nah, selanjutnya kita masuk pada sesi ketiga, yaitu reading, membaca. Apa yang akan kita baca? Kita masuk pada bagian A-nya dulu. Tulislah posisi-posisi di lapangan sepak bola. Nah, kalian di sini akan menentukan di mana posisi di lapangan bola itu ada 4 posisi ya. Nah, yang pertama ini dia. Nah, ini dia di workbook sudah ada. Defender, midfielder, forward, goalkeeper. Nah, kalian tandai mana yang daerah bagi goalkeeper tentu di sini dia ya. Ini juga daerah goalkeeper ya posisinya. Nah, di sana. Kemudian yang defender, pertahanan. Nah, pertahanan tentu di daerah sini. Lokasinya daerah sini nih ya. Nah, daerah sini ya. Ya, mulai dari belakang ini sampai ke depan. Nah, itu lokasi posisi dari defender. Kemudian midfielder, pemain gelandang dari sini sampai ke sini. Nah, itu posisi dalam soccer field, lapangan sepak bola. Dan forwardnya, pemain depan atau penyerang itu di sini daerahnya ya. Nah, itu dia. Nah, di sini daerahnya. Nah, itu dia. Nah, tapi kalau dalam permainan itu dalam bertahan ya formasinya, ini defender itu bisa masuk maju ke depan. Nah, ini daerahnya itu defender. Midfielder dari belakang ini ya bisa dia sampai ke depan kalau nyerang. Nah, dan forward dari di sini ya, yang penyerang itu dari depan ini posisinya bisa maju ke daerah lawan, ke depan gawang lawan. Nah, itu dia. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini ya. Jangan lupa subscribe dan like videonya, dan juga dukung channel ini dengan mengklik tombol gabung di halaman channel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.